Kita bahas daripada hadis kita wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma dari Ibni Abbas yaitu Abdullah bin Abbas sepupunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abbas adalah pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhuma. Dua-duanya adalah sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala bainama an-nabiyyu di antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yahtubu ya sedang berkhutbah. Idza huwa bi rajulin tiba-tiba dia seorang laki-laki qaimin berdiri. Fasa'ala anhu telah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalu maka dia berkata siapa dia? Abu Israil. Namanya di sini adalah Yasir ya. Yasir namanya mudah. Ya, nama orang-orang dulu tuh ya seperti begini, mudah ya. Kayak orang-orang Jawa gitu kan namanya ya Sugi ya. Nama orang-orang dulu. Jadi dia tahu nama itu adalah doa. Jadi ya supaya Sugi jadi namain Sugi. Jadi doa supaya Sugi ya. Ada lagi Tampiarto ya. Kenapa? Supaya nampi, nampi harto ya. Tampi harto ada. Jadi nama-nama orang dulu juga ya begitu ya, mudah ya, supaya anaknya itu gagah ya, seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib kepingin nama anaknya Harb ya. Sayyidina Ali kan senang perang, jadi namain anaknya Harb, sama Rasulullah diganti Hasan ya, ganti Hasan ya, namanya Hasan lah, bagus ya. Itulah nama-nama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Israil ya, Yasir mudah. Nazara dia berdiri ya seperti orang instruksi. Nabi Muhammad lagi apa? Lagi khutbah. Nazara an yaquma bis-syamsi. Telah bernazar ya ayyaguma untuk berdiri bisyamsi yaitu di tengah-tengah teriknya matahari. Wala yaqud dan tidak akan duduk. Wala yastadil dan tidak akan berteduh. Wala yatakallam dan tidak akan berbicara, akan diam terus. Wa yasuma dan akan berpuasa. Ya, berpuasa terus nazar ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkatalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guruhu perintahkan dia bal yatakallam untuk selalu berbicara, wal yastadil dan untuk berteduh, wal yaqud dan untuk duduk, wal yutimma shaumahu dan sempurnakan puasanya. Maksudnya apa ya? Berbukalah, jangan sampai ya tidak berbuka ya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuknya apa ya, yang mana tadi dia nazar tidak mau berbicara, suruh berbicara ya. Tidak mau duduk, suruh duduk ya. Tidak mau berteduh, suruh berteduh ya. Padahal Nabi Muhammad sedang apa? Sedang berkhutbah. Jadi tidak semua
ya. Nazar, nazar itu sifatnya qurbah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak semuanya mendekatkan di dalam beribadah itu ya sama dengan yang lain, yang lainnya enggak semua sama. Ya, walaupun itu nazar. Ya. Nazar itu kalau kita lihat adalah ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Tapi enggak semua mendekatkan diri kepada Allah itu sama dengan yang lain, yang lainnya. Ya. Yang lainnya maksudnya tadi, ya. Mau puasa terus, ya. Nazar mau puasa terus, walaupun puasa itu ibadah. Ya, enggak sama, ya. Dengan ibadah yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi disuruh apa? Ya, disuruh batalkan nazar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap amalan, perbuatan ya yang kita amalkan tidak ada dasarnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa marbut, ya di sini ada hadisnya, ya man taqarraba ilallah taala ya'mal lam yaj'alhu Allah wa rasul qurbatan ilallahi fa amaluhu batil marbudun alaih. Di sini ada hadis, ya. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan perbuatan yang tidak ya, dijadikan oleh Allah dan Rasulnya, itu perbuatan ya, amal-amal soleh tidak dijadikan oleh Allah dan Rasulnya, perbuatan atau amal ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka amalnya batil. Ya, amalannya adalah batil. Batil itu sesat. Ya, mardud alih, tertolak. Ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau enggak ada dasarnya, enggak ada landasannya, jangan kita amalkan. Ya. Contohnya bagaimana contohnya? Ya. Mau apa tadi? Ya. Mau berpanas di tengah-tengah matahari. Ya. Nazar enggak mau apa? Kabur-kabur, ya panas-panasan terus jemur terus. Ya. Yang tadinya putih jadi hitam, ya. Nah, ini mau nurutin siapa itu? Ya, ngikutin siapa? Ya. Kayak orang-orang yang di pantai itu, yang putih kepengin hitam, yang hitam kepengin putih. Nah, ini nurut siapa? Mau ikut siapa? Ya. Tidak ada dasarnya, landasannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka amalannya ditolak, batil, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa taala. Ya, apapun dari pakaian, dari adat istiadat, dari akhlak, ya, kalau tidak ada dasarnya, tidak ada landasannya, ya, maka itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sia-sia amalan kita. Ya. Baik dari ibadah, baik dari adat, baik dari istiadat. Ya. Jadi kita harus apa? Ya, eman-eman, sayang-sayang dengan perbuatan kita. Karena apa? Semuanya itu ada hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada nilainya, ada pahalanya. Ya.
sampai-sampai senyum saja ada pahala, ada pahala. Ya. Orang dulu banyak yang punya uang, ada yang sedekah ini, ahli dusur, luar dusur ya. Akhirnya apa? Yang enggak punya uang protes kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang itu orang kaya, enak dia bisa sedekah, dia bisa infak. Ya, kami ini orang enggak mampu. Ya. Maka kata Rasulullah apa? Ya. Ada paku, ada batu di jalan, kalian pinggirkan, itu pun juga sedekah. Bahkan ya tabassam, ya senyum ya kepada saudaramu, sedekah. Bahkan pulang datang ke sama istrimu itu juga sedekah. Ya. Jadi ibadah itu enggak hanya harus salat. Ibadah itu enggak hanya harus puasa, banyak ibadah itu. Ya, bantu orang di jalan, senyum, ya. Ucapan lembut, enggak kasar, itu ibadah. Ya. Rawahul Bukhari. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkati apa yang kita dapatkan, pelajaran demi pelajaran, ya, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala yata'alina putuhal arifin wa yufaqihna fiddin wa yu'allimna ta'wil wa yahdina ila sawah sabil. Jazakallahu khair. Habib Hanif tadi telah memberikan nasihatnya sedikit kepada kita. Mudah-mudahan kita semangat di dalam menuntut ilmu, mengambil warisan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.